Tadi tadi Iqbal habis BAB kan di sini. Nanti orang percaya, nanti orang mikir di rumahnya di bawah kan orang Ungaran ada kan. Plus, ini punya siapa gitu. Ini kalau buat cebok mengerikan Bali, Bal. Mengerut langsung. Ya. Seretan tuh. Ini guide ya? Guide nih. Udah berapa tahun nih guide-nya nih? Enggak tahu, tapi okay. Guide-nya bisu. Udah pun bayar. Teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini ya, aku udah ada di hutan, bukan di hutan sih sebenarnya, karena kali ini aku tuh mau ke air terjun dan di sini aku sudah bersama dengan si Iqbal ya. Halo guys. Yang sudah lama tidak kelihatan karena dia balik Medan. Iya, baru balik mudik. Huras. Huras. Oke. Nah, kali ini yang kita ajak siapa, Bal? Kita akan mengajak salah satu kucing kita, siapa lagi kalau bukan Tante Tebo. Ini si senior. Nah, itu ya. Setelah sekian lama ya, gitu kan kita tidak latihan militer. Sekarang kita akan latihan militer lagi bersama dengan Tante Tebo ya teman-teman ya. Karena kita sudah tes sendiri, Tante Tebo itu memang kucing yang sangat pemberani meskipun dia cewek ya. Karena waktu itu aku udah pernah ajak renang ya di sungai. Dan kali ini kita bakal ajak ke air terjun, tapi tentunya nggak renang teman-teman. Karena sekarang jarak dari parkiran ke air terjun itu 45 menit dan harus jalan kaki. Nah, misal nanti aku ajak renang si Tebo di sana, yang ada dia kedinginan di jalan gitu teman-teman. Yep. Ya. Jadi cuman kita ambil footage-nya aja sekalian kita lihat reaksinya gimana ketika si Tebo itu ada di air terjun gitu ya, Bal ya. Ya, ini pertama kali ya? Pertama kali. Ya, jadi gitu. Pasti menarik banget dong. Ya. Oke, cus langsung aja. BTW ini airnya ini ya. Bening banget. Bening banget. Oke, yuk cus. Ya, kita berangkat. Oke, sekarang kita udah sampai curugnya teman-teman ya. Ini curug mini, miniatur nih. Ini dingin ya. Biasanya kalau di tempat makan ya, ini replika dari semen. Tapi kalau ini asli. Gitu. Asli. Ini airnya dingin banget karena ini emang sumber mata air gitu. Oke, lanjut lagi kita ya. Ini baru seperempat perjalanan gitu. Udah capek banget. Baru capek banget. Lah, woi. Ini sekarang kayu anjay. Nih. Bagus banget ya bentukannya ya. Apa? Seolah-olah bukan di Indonesia. Iya, enggak, ini masih di Ungaran, Bang. Oh, masih di Ungaran ini. Kita kayak di Brazil gitu. Enggak sih. Ini BTW bahaya banget ya, kanannya enggak ada pegangannya nih. Kayaknya harus hati-hati kalau aja yang ada pegangannya. Tuh, itu udah mulai kelihatan tuh. Kelihatan curugnya. Banget. Itu nanti curug yang kita bakal kunjungi. Enggak dong, yang besar ada yang lebih lagi. Ada yang lebih. Oh, berarti lagi. Itu lu masih kecil. Lebih kecil tuh. Oh. Oh, bahannya irigasi ternyata. Ini bahannya irigasi. Ini sekarang anu ya. Masih utuh ya. Ini yang bikin zaman Belanda nih, Bal. Iya, beneran. Enggak tahu lah, ngarang aja aku. Ini kan bolong nih, Do. Kemungkinan besar berarti orang yang datang yang bikin bolong ini kan panik ya, harusnya. Iya. Dia jatuh kaki. Mana langsung. Mana ini kayaknya masih fresh nih bolongnya nih kan? Iya. Baru apa sengaja dibolongin nih, Bal? Buat pengecekan mungkin ya? Iya, memperbaiki atau gimana. Kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada yang emang jatuh, nggak tahu juga kita. Tapi ini fondasinya dari besi sih. Kalau kalian lihat. Ini nih, dari besi kok. Nanti teman-teman pada mikir ini doang ya? Iya, aman-aman. Aman-aman. Cuman ininya nggak aman nih, bahaya. Yuk, cus. Yuk, berangkat. Nah, ini tadi ya, si Tebo tuh udah makan sebenarnya. Ini aku tunjukin dikit footage-nya.
Cuman pas aku mau ngetek video yang landscape ya, ternyata malah nggak mau makan, udah selesai nih makannya. Mungkin tadi kan sebelum berangkat aku udah kasih makan Tebo, jadi ya mungkin udah kenyang gitu. Makannya nggak banyak jadi kayak. Iya, makannya gak, Bo. Ya Allah, mentele kudu banget disuapi, Bo. Loncatin. Oke, ini baru setengah mungkin ya, tapi kita sudah sampai kayak ke mata airnya. Dan ini tadi si Iqbal ngapain, Bal? Kamu? Capek banget tadi. Bukannya BAB bentar tadi situ ya? Ah, jangan dibilang kalau gitu. Tadi Iqbal habis BAB kan di sini. Nanti orang percaya, nanti orang mikir di rumahnya di bawah kan ada orang Ungaran, ada kan? Terus, ini punya siapa gitu? Bukan gitu, Bal. Ini bukan menakut-nakuti orang Ungaran, tapi malah menjelekan penjual air yang sumbernya dari Ungaran. Iya. Tapi kan nanti kalau sampai di bawah kan udah hancur. Tebo minum. Tebo. Gak apa-apa, kan ini air jernih ya, teman-teman. Oh iya ya? Iya. Soalnya tadi si Tebo gak mau diam, Do. Haus mungkin ya? Iya. Seretan tuh. Kita aja haus, itu iya. Berarti ekor nanti bakal basah tuh. Iya. Ah, bakal basah. Mungkin nanti sampai rumah mandilah. Iya. Tapi seenggaknya gak ini sih, gak seluruh badan lah basahnya gitu. Soalnya nanti kedinginan ya? Iya, tapi kalau ekornya aja aman sih. Ngombe, Bo. Karena ini airnya emang benar-benar segar ya, teman-teman ya nih. Jadi ini airnya tuh air dingin ya. Ini kalau buat cebok mengerikan, Bal, nih, Bal. Mengerut langsung. Ya. Wah, kayak di dataran tinggi lah, karena ini emang sumber mata air dari pegunungan, teman-teman ya. Bisa diminum, Bal? Harusnya bisa. Masa sih? Coba aku berani. Ternyata di atas ada yang BAB, Bal. Aku berani sih minum ya. Coba. Coba kita coba. Iqbal ya. Mau minum nih. Coba ya. Bo. Tebo mau pulang, Bo. Ngose. Segar dong. Hah? Segar. Udah coba? Udah coba. Coba lagi. Tadi berarti kalian gak videoin waktu minum. Enggak, videoin. Coba. Ah. Segar. Kita membuktikan ya, kalau airnya ini emang segar. Jadi bukan cuma Tebo aja yang minum, tapi kita minum. Alah, karena aku minum, kamu berani minum, Kak. Karena sama kayak aku, Abal. Hei, Tebo. Hei, udah sampai di atas tuh. A few moments later. Sekarang kita lanjut lagi, teman-teman ya. Hari ini kita dipandu sama siapa? Mas Rido. Tapi basah, Bal. Hah? Basah nih. Kotor nanti kakinya. Kotor. Coba. Tadi pandu sama siapa nih? Ini guide ya? Guide nih. Udah berapa tahun nih guide-nya nih? Enggak tahu, tapi guide-nya bisu. Udah pun bayar. Tebo. Iki lho, customer mu ning kene. Ya. Balik kita saya, Pak. Oh, kita disuruh medannya ini dong. Ayo. Disuruh jadi Spiderman kita. Mau kemana, Bo? Dia tahu jalan ya? Iya. Kayaknya dia asalnya sini deh. Iya. Udah, Bo. Udah. Ini baru setengah perjalanan ya. Tapi udah capek banget. Ribel tuh, capek banget. Tadi kan Rido bilang kita di tempat tinggi ya, aku gak tau tempat ini kan. Dia bilang, ini tempat dingin, daerah tinggi. Terus aku gede, bawa jaket bulu. Ya, emang ini dingin, daerah sini dingin. Tapi kan di jalan panas ya. Makanya aku kayak ini, capek banget. Ini keringat banget, tambah gak pas keringat ya? Gak nampak ya? Gak nampak ya? Ya, gitulah pokoknya. Gila, hidup bikin konten. Efek gak perlu olahraga. Mantap, Bo. Semangat, kita hampir sampai. Mari kita lanjutkan. Yo guys, kita sebenarnya udah hampir sampai sekitar bukit 300 meter atau 400 meter lagi. Tapi ini mas-mas Kucing Cemara IKE Mas Rido. Jadi, Do capek banget. Do mati, Do ya. Tadi nih setiap mau jalan selalu nanya, kadang-kadang aku kecapean juga ya ketika aku istirahat. Mas Rido selalu lanjut nanya, apa? Lanjut gak nih? Bal, lanjut gak nih? Gitu. Aku selalu bilang lanjut kan? Lanjut. Karena gak enakan kan? Karena walaupun aku capek, karena aku di sini pegawai guys. Aku harus mengiyakan kata bos. Ternyata, Mas Rido berharap aku bilang balik aja. Ternyata Mas Rido berharap aku bilang balik aja. Biar dia gak beban untuk ajak balik gitu loh. Lagi, berangkat. Lagi. Ayo. Nah, ini ternyata ya. Apa, Bal? Ya, ternyata guys, sebenarnya kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi. 5 menit lagi menuju air terjun. Tapi hal terduga yaitu si Tebo BAB guys. Dia
di tas astronot gitu kan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita bikin kontennya si Tebo dengan keadaan kotor kayak gini ya guys ya. Dan kalau seandainya kita cuci, kita bersihin, nanti kasihan si Tebonya. Karena ini, lihat sendiri ya guys ya, ini banyak banget. Nanti kalau kita cuci berarti nanti si Tebo bisa jadi kedinginan. Karena kita spare waktunya sampai dengan kita balik mungkin ada makan 1,5 jam. Iya, 1,5 jam nggak mungkin kita mandiin si Tebo. Jadi guys, kayaknya kita tidak melanjutkan perjalanan ini. Oke, ini yang nge-record pas apa? Mas Rido sendiri, udah capek banget ya mas ya? Yoi. Udah capek banget. Jadi berarti kita tutup aja ya konten pada hari ya. Kita tutup aja, karena sendiri tuh si Tebo juga udah gak nyaman, poopnya itu nempel di dia semua. Iya. Jadi, ya, dia aja konten pada hari ini. Kalau kalian berekspektasi tinggi waktu nonton, ya mohon maaf ya guys ya. Next mungkin. Next. Emang masih mau? Kalau kita nge-gym dulu sebelum ini. Ah, kita olahraga dulu atau mungkin kalau ada sewa helikopter ya dok. Oke, begitu aja. Mungkin itu aja konten pada hari ini. Kalau kalian suka, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa, cintai kucingmu. Jadi babu tiap hari.